بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى: نعت اسم الله Berkata الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى dalam kitab beliau Tali Lusa Liki Ila Alfiyati Beni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai La Nafiyah Lil Jinsi. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai Na'atus Mila, yaitu Na'at bagi Isimla. Dengan kata lain, Isimla di sini itu menjadi Mana'utnya menjadi yang disifati. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-201 dan ke-202. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa mufradan na'tan lima dan isim mufrad artinya isim yang hanya terdiri dari satu kata itu menjadi naat lima beniin ya naat bagi isim la yang mabeni. kemudian iali berarti antara naat dan manutnya itu tanpa ada perantaraan ya setelah manut itu langsung naat maka ketika isimlah yang mabni itu disifati dengan naat yang mufrad satu kata dan itu secara langsung maka apa faftah awin siban awirfa ta'dili faftah awin siban awirfa ta'dili maka fathahkanlah ya artinya mabnikanlah dengan fathah berarti naatnya itu ada tiga kemungkinan cara membaca yang pertama mabni dengan fathah awin siban atau dibaca dengan mansub awirfa atau dibaca dengan marfu tak dili ya, artinya ketiganya itu sama ya sama tingkatannya artinya tidak ada yang lebih rojih, dan tidak ada yang lebih marjuh. Ya, tidak ada pendapat yang lebih kuat atau lebih lemah. Mau dibaca ketiganya, baik mabeni dengan fathah, atau mansub, atau marfu, itu sama-sama boleh. Ya, dan tidak ada pendapat yang lebih kuat di antara ketiganya. Kemudian, wa roma yali wa mufrodi. Dan jika naatnya itu tidak roy ya artinya naatnya tidak langsung datang setelah manut. Ada sesuatu yang menjadi perantaraan. Wa roy dan juga wa roy artinya naatnya itu bukan berupa isim yang mufrod, ya, bukan berupa isim yang satu kata saja. Maka jika naatnya tidak langsung setelah man'ud, dan juga naatnya bukan berupa satu kata saja, maka la tabani wansibahu awir raf'aq sidi. Ya, maka jika tadi naatnya tidak langsung setelah man'ud, dan juga bukan berupa isim yang mufrad satu kata, la tabani maka jangan dibaca dengan mabni. Ya, naatnya jangan dibaca dengan mabni. Wansibahu, ya maka bacalah dengan mansub. Awir rafa qasidi. Ya, atau bacalah dengan marfu. Ya, maksudkanlah dengan membaca marfu. Maka ini adalah i'rab dari naat bagi isimla maka kita lihat penjelasan dari asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala untuk dua bait ini. Beliau mengatakan idza waqa'a ba'da lil jinsi na'tun. Jika setelah isim la nafiyah lil jinsi itu terdapat na'at Berarti isim lana jinsi tersebut disifati dengan na'at tersebut. Maka apa? Jazafihi satu aujuhin. Maka diperbolehkan bagi na'at tersebut tiga wajah atau tiga cara untuk membaca. Apa saja itu? Al-awwalu al-bina'u. Yang pertama na'atnya dibaca mabni' atsani an nasbu dan cara membaca yang kedua itu dibaca dengan mansub arrafu dan cara membaca yang ketiga untuk naat bagi isim la nafiyah lil jinsi itu dibaca dengan marfu wazalika bi syurutin dan supaya na'at bagi isim la nafiyah lil jinsi itu dapat dibaca dengan tiga cara ini, itu ada tiga syarat. Ya, ada tiga syarat. Apa saja syaratnya? Al-awwalu syarat yang pertama, an yakunan na'atu mufradan Bahwa na'at bagi isim la nafiyah lil jinsi tersebut harus berupa mufrod. Nah, apa yang dimaksud dengan mufrad? Ai laisa mudofan wa la syabihan bil mudofi. Yang dimaksud di sini bukan mufrad yang kawan bagi mudzanna dan jamak. Akan tetapi maksudnya bukan berupa mudof, artinya bukan berupa susunan idhafah dan juga bukan berupa susunan yang serupa dengan mudhaf ya bukan bukan susunan yang serupa dengan idhafah Maka mudahnya syarat yang pertama ini bahwa naat bagi isimla tersebut itu harus mufrod satu kata saja. Kemudian syarat yang kedua, athani an anyaku nasmula mufradan Maka selain naatnya tadi harus mufrod, nah di sini isimlanya juga harus mufrod. Artinya isimlahnya juga tidak boleh berupa idhofah atau susunan yang serupa dengan idhawfah. al syarat yang ketiga, Allah yafsila bainan na'ati wal-man'uti bifasilin. Bahwa antara na'at dan man'ut itu tidak boleh ada sesuatu yang menjadi perantara. Artinya apa? Antara naat dan manut itu harus langsung. Ya langsung setelah manut itu langsung naat. Misalu ya contoh dari sebuah jumlah yang memenuhi ketiga syarat tersebut yaitu la mudarrisa muhmila au muhmilen, au muhmilun Najihun. Tidak ada seorang guru yang lalai itu akan memperoleh kesuksesan Maka kita lihat ini memenuhi ketika syarat di atas Ya pertama kalau misalnya kita ngambil satu contoh saja la mudarrisah muhmila najihun Maka di sini syarat pertama naatnya mufrad Ya, muhmila itu mufrad, satu kata saja. Kemudian syarat yang kedua, isimlanya juga harus mufrad. Maka Riza di sini juga mufrad, satu kata saja. Kemudian syarat yang ketiga, antara naat dan manut itu harus tidak ada perantaraan, ya harus langsung. Maka kita lihat antara Riza dan muhmila itu tidak ada kata yang menjadi perantaraan. Ya, artinya secara langsung. Maka di sini na'at muhmila itu dapat dibaca dengan tiga cara, yaitu muhmila, muhmilan, atau muhmilun. Atau kita lihat rinciannya, faya juzu fin na'ati muhmila al bina'u alal Maka boleh bagi naatnya yaitu kata muhmil itu al u al fathi yaitu dibaca mabni dengan fathah berarti menjadi la mudarrisa muhmila najihun mengapa litarokku bihi maasmila karena antara la dan muhmila atau la dan isim lainnya, ya antara mudar dan muhmilanya itu membentuk tarkib. Ya, membentuk tarkib susunan sebagaimana khomsata asyara. Karena itu dapat dibaca mabni dengan fathah. Kemudian wan nasbu bil fathati dan boleh juga dibaca mansub dengan fathah menjadi la mudarrisa muhmilan najihun. Mengapa muro'atan lima hal lismila? Karena memperhatikan kedudukan dari isimla. Dan kita tahu kedudukan dari isimla itu mansub. Kemudian warraf'u boleh juga dibaca marfu berarti la muhmilun najihun. Mengapa muro'atan lima hal lila wasmiha? Karena kalau dibaca marfu itu memperhatikan kedudukan la dan isim la. Mengapa kedudukan la dan isim la? nahuma biman zilatil mubetada'i al marfu'i. Karena la dan isim la itu menempati kedudukan mubetada' yang marfu Fanatu marfuun kadalika. Maka naatnya atau sifatnya itu juga marfu. Kemudian kita lanjutkan. Fa intahol la fasyartun minashuru tithalathati imtana al binau. Akan tetapi jika salah satu dari tiga syarat tadi itu tertinggal, ya artinya tidak terpenuhi salah satu syarat saja dari tiga syarat tersebut, imtana al bina'u. Maka na'atnya terlarang untuk dibaca mabni. Ya, artinya kalau salah satu syarat saja dari tiga syarat tadi tidak terpenuhi, maka na'at bagi isim la itu tidak boleh dibaca mabni. Wajazan nasbu awir rafu dan hanya diperbolehkan dibaca mansub atau marfu. Kita lanjutkan. Famithalu takhullu fil awwali, maka contoh jumlah yang dia itu kehilangan syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi apa? An yakunan na'tu mufrodan. Bahwa na'atnya itu harus berupa mufrad berupa satu kata saja. Maka bagaimana kita lihat la muhmilut au muhmilat labi najihun. Ya, tidak ada seorang guru yang lalai terhadap para muridnya, itu akan sukses. Maka perhatikan di sini, naatnya apa? Muhmilut tullabi. Ya, muhmilut tullabi itu berupa susunan idhofah maka muhmilu menjadi mudhofnya karena kehilangan syarat yang pertama maka tidak boleh dibaca mabni ya hanya ada dua kemungkinan yaitu marfu la mudarrisa muhmilut tullabi najihun atau mansub la risa muhmilat tullabi najihun kemudian yang kedua wa mithalu takhallu fi Dan contoh bagi jumlah yang kehilangan syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi an yakuna mufradan. Yaitu isimlanya yang harus mufrad, hanya satu kata. Ya, berarti kita lihat apa contohnya la tajira bisa kadhiban kadhibun najihun. Tidaklah seorang pedagang baju yang pendusta itu akan sukses. Maka perhatikan di sini isimlahnya apa? Tajiro mala bisa. Maka tajiro mala bisa itu berupa susunan idofah. Tajiro mudof, Mala bisa mudhaf ilaihi. Majrur dengan fathah karena ghairu munsharif. Maka pada saat seperti ini tidak boleh dibaca mabni ya naatnya. Hanya ada dua kemungkinan. Di sini kemungkinan yang pertama la jiro mala bisa kadziban najihun. Maka kadziban dibaca mansub. Atau naatnya dibaca marfu. La jiro mala bisa kadhibun najihun. Kemudian, wa mithalu Dan contoh dari jumlah yang dia itu kehilangan syarat yang ketiga. Tadi syarat yang ketiga, alla yafsila bainan wal Artinya antara na'at dan man'ut itu tidak ada sesuatu yang menjadi perantaraan. Ya, contohnya bagaimana? Di sini kita lihat la rojula dari zorifun au zorifan. Ya, tidak ada lelaki yang cerdas di rumah ini atau di rumah tersebut. Maka apa yang kita lihat di jumlah ini? Jumlah ini asalnya adalah la rojula dzarifun fitari. Ya la rojula dzarifun Artinya khobar lanya adalah jar majrur dari Tetapi di sini jar majrurnya itu dikedepankan. Ya dikedepankan antara naat dan manut, dzarifun dan rojula. Berarti kita lihat ada sesuatu yang menjadi perantaraan, yaitu fitari tersebut. Maka pada saat itu, naatnya, yaitu zorifun, hanya boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama marfu, la rojula dari zorifun, atau dibaca mansub, la rojula dari zorifan. Itu maksud dari bait ini. Kemudian wa makna qawlihi wa mufradan na'tan ila akhirih. Dan ini adalah maksud dari atau makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa mufradan na'tan dan sampai akhir. Artinya apa? Ai iftah ya. Maksudnya fathahkanlah na'atnya atau fathahkanlah awin insif atau nasabkanlah. Awir fa'in al mufroda Atau, rofakanlah na'at yang mufrod, yang satu kata tadi Jadi, mapenikan dengan fathah Atau, nasobkanlah atau rofakanlah na'at yang mufrod tadi Kapan itu? Iza kana lima peniin Ya, jika man'utnya itu berupa isim yang mapeni Ya, kapan man'utnya berupa isim mapeni? wa mulal mufradu yaitu ketika isim itu mufrad artinya apa isim itu uh, satu kata saja maka dibaca mabni kapan itu ya beliau menjelaskan syarat yang kedua idza waliyan jika man'ut itu diikuti oleh na'at secara langsung. Artinya tidak ada perantaraan. Ta'dilu ta ya dan maksud dari ta'dilu ta pada bait tersebut itu adalah aitakun adilan bainal aujuhitsalasati. Ya artinya ketiga cara membaca tersebut ketika wajah tersebut yaitu ma'peni dengan fathah atau mansub atau marfu itu adil. Ya artinya sama kedudukannya. Tidak ada pendapat yang lebih kuat atau lebih lemah. Wal faftah dan fa yang ada pada ucapan Ibnu Malik faftah itu adalah zaidatun litahsinil lafzi. Itu adalah fa zaidah untuk memperindah lafaz. Fala tamna'u min ma'muli ma alaihi. Maka fa tersebut itu tidak dapat menghalangi didahulukannya ma'mul terhadap amil yang kemasukan fa tersebut. Amilnya adalah iftah. Ini nanti akan ada pembahasannya tersendiri bahwa ya ada saatnya Ya, ada saatnya makmul, yaitu dalam hal ini maf'ulun bihi itu boleh didahulukan dari fiil yang misalnya fiil amr ya ada keadaannya kadang wajib kadang keadaannya boleh nanti akan ada pembahasannya tersendiri namun intinya fa di sini tidak dapat menghalangi atau tidak memiliki pengaruh terhadap amil yaitu iftah karena fa tersebut itu hanya fa tambahan. Summa asyara fil baiti tsani ila na'ti ghairil mustawfi Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu dalam bait yang kedua yang wa ghairu mayali wa ghairal mufradi itu mengisyaratkan kepada na'at yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi wa ya. bayyana annaka mukhayyarun fihi bainan nasbi dunal bina'i dan di dalam bait tersebut Ibnu Malik rahimahullah taala juga menjelaskan bahwa engkau dapat memilih dalam keadaan tersebut artinya keadaan ketika na'atnya tidak memenuhi ketika syarat tadi itu boleh dibaca mansub ya bainan nasbi war rafi atau dibaca marfu naatnya dunal binai akan tetapi tidak boleh dibaca mabni kemudian kita lanjutkan al atfu duna ya, takrorila dalam pembahasan ini beliau membahas mengenai pengatofan dari isimlah namun tanpa pengulangan la. Contoh yang tadi, yang sebelumnya, ya, pengatofannya itu adalah la-nya juga berulang seperti la haula wa Di situ la-nya diulang. Nah, sekarang kita akan membahas pengatofan namun tanpa pengulangan la. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-203. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wal atfu illam tatakarrar ya wal atfu illam tatakarrar lah lahu bimalin na'ti dil faslin dan pengatofan itu jika engkau tidak mengulang lainnya, uhkuma lahu, ya, maka hukumilah bagi atof tersebut, ya, atof yang uh, tidak diulang lainnya tersebut, bima linnati dilfas lintama. Ya, hukumilah sebagaimana, atau hukumilah bagi maktof tersebut sebagaimana, yang berlaku ya intama itu intasaba yang disandarkan yang berlaku bagi naat yang di yang dulfasli yang memiliki perantaraan yang perkara itu sudah dibahas pada bait sebelumnya bahwa naat bagi atau naat untuk yang dhul-fasli, yang memiliki perantaraan itu berarti Uh, hanya boleh dibaca dengan dua cara, yaitu rofa dan juga nasob. Yaitu maksud dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan khafidhullahu taala menjelaskan bait yang ke-203 ini beliau mengatakan taqaddama annahu idza utiya ba'da bi'atifin wa nakiratin mufradatin ya, telah berlalu penjelasan bahwa jika setelah isimla itu didatangkan dengan huruf atof. Ya, huruf atof, misalnya wawu. Dan juga nakirotin mufradatin setelah wawu atau setelah huruf atof tersebut, itu didatangkan isim nakiroh yang mufrod. Ya. yakhlu, ya maka tidak akan terlepas dari dua kondisi ya jadi jika setelah isimla itu datang huruf atof kemudian isim nakiroh yang mufrod maka tidak terlepas yang tidak terlepas dari dua keadaan imma tatakarorula au la tatakaror ya keadaan yang pertama itu baik itu engkau mengulanglah atau engkau tidak mengulang la. Wa qad mada annaha idza takarrarta atau takarrarat jaza fil ma'tufi ar-raf'u wan nasbu wal bina'u dan telah berlalu penjelasan bahwa jika lam tersebut berulang Ya, lam tersebut itu diulang. Uh, jadi seperti la haula wa la quwata jaza fil wan nasbu wal bina'u. Ya, boleh uh, bagi ma'tuf tersebut itu dibaca dengan marfu menjadi la haula 50 la haula wala quwatan wal la haula wala quwata ya itu tadi imma tatakarrar tatakarrur la atau la tatakarrar ya kalau bisa uh, dalam keadaan la berulang atau tidak berulang kalau berulang itu boleh dibaca dengan tiga cara ini alat tafsil lis sabiqi Ya, sebagaimana perincian yang telah berlalu. Ya, penjelasan dan perinciannya telah berlalu. Amma idza lam tatakarrarla wa huwal muraduhuna. Adapun jika la-nya tidak diulang, ya, artinya setelah la isim la kemudian huruf atof, itu tidak ada la-nya. Langsung sebuah isim Ya, Wahwal muraduhuna dan itu yang menjadi maksud dari pembahasan ini di sini. Fa innahu ya juzu fil ma majaza fil naatil mafsuli. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi ya, cara membaca yang diperbolehkan bagi naat yang diperantarai. Artinya antara na'at dan man'ut itu ada perantaraannya yang menjadi pembahasan bait sebelum ini. Wa qad taqaddama qabla hadza al baitu annahu yajuzu fihi ar-raf'u wan nasbu. Atau ya. Waqad taqaddama qabla hadzal baiti annahu yajuzu fihi ar-raf'u wan nasbu. Dan telah berlalu penjelasan sebelum bait ini, ya berarti pada bait 202 dan 201 dan 202 itu bahwa yajuzu fihi ar-raf'u nasbu, yaitu naat yang ada perantaraannya itu boleh dibaca marfu dan mansub wala yajuzul bina'u dan tidak boleh dibaca dengan mabni. Misalu dan contoh dari kaidah yang sedang kita bahas ini itu adalah la risa wa talibun au taliban fil ma'hadi. Ya tidak ada seorang pun guru dan juga seorang pun pelajar di dalam ma'had. Ma maka kita perhatikan ya di sini la mudarrisa ya la kemudian isim la kemudian ada atif ada huruf ataf wawu nah kemudian langsung tolibun ya tidak ada lanya maka di sini tidak boleh dibaca dengan wa taliba tidak boleh ya kalau ada lanya diulang boleh la mudar wa la filma fil boleh tapi karena lanya tidak ada hanya diboleh hanya boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama marfu la mudarrisatu wa thalibun fil Kemudian yang kedua la mudarrisatu wa thaliban fil ma Maka bagi ma'tufnya itu hanya ada dua cara membaca yaitu marfu dan mansub. Kemudian contoh yang kedua, la mudarrisa fiqhin wa talibun au taliban fil ma'hadi. Ma ya la mudarrisa fiqhin wa talibun au taliban fil Ini adalah contoh ketika isim la itu berupa susunan idofah Yaitu mudarrisa fiqhin. Tidak ada seorang pun guru fiqih dan juga pelajar di dalam ma'had. Ma maka sama, ya, kaidahnya sama. Yaitu bagi maktufnya, yaitu tolibun atau toliban, itu hanya boleh dibaca dengan dua cara. Ya, cara yang pertama marfu menjadi la mudar wa tolibun fil ma'hadi, atau dibaca mansub, la mudar wa toliban fil ma'hadi. Fayajuzu fil ma talibun an ya, maka boleh bagi ma'tufnya yaitu Tolibun dibaca dengan mansub menjadi la mudarrisa wa Toliban fil ma'hadi. -ma nah, bagaimana penjelasannya? Atofan ala mahal fil awwali. Ya. Kalau untuk yang contoh yang pertama, la mudarrisa wa, fil ma'hadi itu adalah diatofkan kepada kedudukan isimla. Ya karena mutar risa di sini mabni dengan fathah. Ya, tapi kedudukannya menempati kedudukan nasab ya sebagai isimla. Maka diatofkannya kepada kedudukannya isimla. Ya, fil awali pada contoh yang pertama. Wa ala Adapun untuk contoh yang kedua, la mutarrisa fiqhin wa taliban fil ma'hadi itu diatofkan kepada lafadznya karena di sini la mutarrisa fiqhin mutarrisa di sini tidak mabni tapi dia mansub ya mansubnya kenapa karena dia berupa susunan hidofah ya, maka untuk contoh yang kedua itu dibaca dengan mansub la mutarrisa fiqhin fil wa taliban fil ma'hadi wa yajuzu raf'u atofan ala la ma'asmiha ya dan juga untuk kedua contoh ini itu boleh dibaca marfu ya la mudarrisa wa talibun fil ma'hadi atau la mudarrisa fiqhin wa talibun fil ma'hadi karena apa diatofkan kepada la dan isimnya yaitu menempati kedudukan mubtada' kama takot damas, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wahada makna qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, atfu in lam tatakarrar la ila akhirihi. Ya, yaitu dan atof, itu jikalah tidak diulang, ya sampai akhir. Ay, idha ja'al atofu walam tatakarrar la. Ya, jika datang atof dan lainnya itu tidak diulang. Ya, fahkum lil ma'tufi biman tama. Maka hukumilah bagi ma'tufnya tersebut dengan yang intama. Apa maksud dari intama? Ai intasaba lin na'til mafsuli yaitu yang disandarkan hukum yang disandarkan kepada naat yang diperantarai tadi di bait sebelumnya. Apa itu min jawazir wan nasbi? Yaitu ma'tuf tersebut boleh dibaca marfu dan juga boleh dibaca mansub. Wa il bina'i. Dan tidak boleh dibaca dengan mabni. Wa'lam dan ketahuilah Anna jami'a ma taqaddama fi mawdu'il atfi bahwa seluruh pembahasan yang telah berlalu dalam pembahasan atof ini huwa idza kana al maqtufu mufradan Itu hanya berlaku ya seluruh pembahasannya itu jika maqtufnya itu berupa mufrad Artinya hanya terdiri dari satu kata Fa ingkana ghayra adapun jika maktufnya itu bukan mufrad. Tadi contohnya misalnya mudhaf atau sesuatu yang serupa dengan mudhaf. Maka apa? Lam yajuz illa nasbu warrafu. Maka kalau maktufnya itu bukan berupa mufrad, itu tidak diperbolehkan dibaca, melainkan nasab dan rofa. Artinya hanya boleh dibaca dengan nasab dan rofa bagi maktufnya Ya, sawa'an atau sawa'un aja. Sawa'un la am lam tatakarror. Ya, sama saja baik itulahnya berulang atau tidak berulang. Selama maktufnya itu eh, uh, bukan berupa mufrad ya artinya terdiri dari lebih dari satu kata baik itu susunan idofa atau yang serupa dengannya maka hanya boleh dibaca dengan nasab dan rofa. ya tidak boleh dibaca dengan mabni nahwu contohnya la birra wa la amalu khairin aula min ikramil walidaini Ya, tidak ada bentuk bakti dan juga amal kebaikan yang lebih utama dari memuliakan kedua orang tua. Maka perhatikan di sini kita lihat bahwa eh, maktufnya, ya maktufnya itu berupa susunan idhofah, yaitu amalu khairin, ya amalu khairin. Maka hanya boleh dibaca dengan dua cara. Pertama nasab yaitu la wala wa la amala khairin aula min ikramil walidaini. Atau boleh dibaca rofa, yaitu la wala wa la amalu khairin aula min ikramil walidaini. Kemudian kita lanjutkan wa hadha kulluhu idza kana ma'tufu nakiratan. Dan seluruh pembahasan ini mengenai maktuf ini atau atof ini, itu hanya jika maktufnya itu nakiroh. Ya, tadi kita lihat semua maktufnya itu nakiroh. Fa'inka na ma'rifatan lam yajuz illar rof'u. Ya. Kalaulah maktufnya itu berupa isim ma'rifah, maka tidak boleh dibaca melainkan dengan rofa'. Ya, atau hanya boleh dibaca dengan marfu saja, tidak ada kemungkinan yang lain. Mengapa ala annahu mubtada'un? Karena itu dianggap sebagai mubtada'. Takarrarat la au lam tatakarrar, baik la itu berulang ataupun tidak berulang. Nahu, contohnya la rajula wa la zaidun fit dari Ya, tidak ada seorang lelaki pun dan juga tidak ada Zaid di dalam rumah tersebut. Maka perhatikan isimlah yang pertama itu nakiroh, ya, la rojula, ini jelas. Tetapi kita lihat isimlah yang kedua, ya, itu ma'rifah karena dia alam nama orang Zaidun. Maka hanya boleh dibaca dengan marfu karena dia kedudukannya sebagai mubadadak. Itu contoh jika la-nya berulang. Bagaimana kalau la-nya tidak diulang? Au la rojula wa zaidun fitari. Ya, tidak ada seorang laki pun, ya sama artinya, dan zaid di dalam rumah tersebut. Maka di sini kita lihat setelah huruf atof wawu, itu tidak ada la. Ya, langsung zaidun. Tapi zaidun isim ma'rifah. Maka hanya boleh dibaca dengan marfu. Tidak ada kemungkinan yang lain wala uhu wala nasbuhu atofan ala mahal lismila dan tidak boleh dibaca dengan mabni dan juga tidak boleh dibaca dengan nasab ya diatofkan terhadap kedudukan isim la li annaha la ta'malu ta fil karena la nafiyah lil jinsi itu tidak dapat beramal ya berfungsi pada isim ma'rifah kama takot dama fi awalil babi, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di awal bab ini. Demikian, wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa akhiru anilhamdulillahi rabbil alamina, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.